Pasca bentrokan dua kelompok warga di Kudamati, Ambon, Minggu malam, puluhan personil kepolisian dan TNI masih bersiaga di lokasi. Untuk mencegah bentrok susulan, aparat juga melakukan patroli gabungan di kawasan Kudamati. Polisi kini juga memburu sejumlah pelaku yang menjadi provokator bentrokan. Bentrokan yang melibatkan warga Lorong Sinar dan Lorong SPK Kudamati terjadi tepat di depan Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Ambon, membuat pasien, pengunjung rumah sakit, dan warga sekitar sempat panik. Bentrok dipicu oleh ulah salah satu pemuda yang melempar salah satu pangkalan ojek di kawasan ini. Akibatnya, warga dua kompleks ini pun terlibat saling serang dengan menggunakan batu.